semua dah siap ni, nampaknya dah sedia untuk kelas pada hari ini. Assalamualaikum semua. Hai, anda sedang menonton Club Craft Didik KKD bersama saya Nisa K. Apa khabar adik-adik semua? Hari ini di KKD ada satu lagi aktiviti yang sangat-sangat menarik yang akan kita lakukan bersama-sama. Sebelum tu Nisa nak ingatkan pada adik-adik semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja kita berada. Sekiranya adik-adik perlu keluar rumah atas urusan yang penting, jangan lupa pakai pelitup muka dengan kemas dan baik dan jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Baiklah adik-adik, dapat lihat di hadapan Nisa ni ada cawan yang berwarna-warni dan ada beberapa bahan-bahan atau peralatan yang akan kita gunakan. Agak-agaknya kan, apa aktiviti kita hari ini? Apa yang kita nak hasilkan daripada cawan-cawan ni semua? Jadi jom kita tonton dahulu profil guru ini. Baiklah adik-adik, jom kita persilakan Cikgu Ahmad Nizam sekali lagi ke Club Craft Didik. Assalamualaikum Cikgu. Nisa. Hai Nisa, apa khabar? Alhamdulillah Cikgu sihat. Nisa? Alhamdulillah, saya baik dan bersemangat dan hari ini saya sangat-sangat teruja Cikgu sebab saya rasakan mesti ada sesuatu yang menarik yang Cikgu nak lakukan dengan kita pada hari ini memandangkan kita ada bahan-bahan yang sangat cantik. Okay, ya betul, Cikgu. Nisa. Hari ini apa yang kita nak hasilkan, temanya adalah lentera. Nisa tahu apa lentera? Lentera macam lampu atau mungkin perhiasan. Betul tak, Cikgu? Ya, betul. Kesalah. Lebih kurang. Kalau zaman dahulu, lentera ini digunakan sebagai pelita. Di mana lentera ini adalah sesuatu yang suatu pelita yang bertutup. Dan hari ini sebenarnya kita nak hasilkan chandelier. Chandelier, Cikgu? Yeah. Saya tak nak nyanyi chandelier. Tinggi sangat key dia, Cikgu. Baiklah, mungkin kita boleh mulakan dengan bahan-bahan ataupun peralatan yang kita perlukan, Cikgu. Silakan. Okey, untuk menghasilkan lentera dengan tema chandelier ini, apa yang kita perlukan adalah sesuatu yang simple saja, iaitu pertamanya kita perlukan apa, Nisa? Cawan plastik, cawan Cikgu. Cawan plastik. Ya? Yang banyak-banyak ni. Jadi adik-adik boleh dapatkan. Ada pelbagai warna kan, Cikgu? Pelbagai warna. Baik. Memandangkan sekarang ni kebanyakan kedai tutup, Nisa. Betul. Kerana kita berada dalam PKP. Betul. So, Cikgu order daripada online. Beli secara atas talian saja adik-adik. Mudah untuk didapati dan boleh beli dalam pelbagai warna. Contohnya dekat kalau sini. Kalau kita dapat lihat ni ada macam-macam warna, Nisa. Ya, kita ada hijau, merah, kuning dan biru, Cikgu. Dah macam rumah sukan lah, Cikgu. Ya, macam rumah sukan. Okay, dulu Nisa rumah apa? Saya dulu rumah hijau. Rumah hijau sama dengan Cikgu, hijau. Ya, tim rumah hijau. Baiklah, selain daripada cawan plastik, apa lagi yang kita perlukan, Cikgu? Kita juga perlukan stapler. Satu Cikgu. Saya ada satu. Okay, kalau ada staplernya, mestilah kita ada dawai kokotnya, Cikgu. Ya, betul. Ini dawai kokot. Maknanya, Cikgu, ini adalah antara bahan yang saya kira boleh dapat di rumah. Baik, okey. Okay. Seterusnya, Cikgu. Ya, seterusnya, kita juga perlukan tali. Okay, dapat tali ini, kita nak ikat. Bila kita punya chandelier itu telah pun siap, kita ikat dia. Baik. Supaya kita dapat pamerkan chandelier kita ini. Sebab chandelier ini memang selalunya digantungkan. Betul. Okay? Dan tak akhir sekali, yang ini, Cikgu. Sudu ni nanti kita nak jadikan sendal dia semasa mengikat chandelier kita. Sendal. Jadi saya pun dah tertanya-tanya, ada sudu, ada cawan, kita nak makan-makan ke? Tidak, adik-adik kita nak buat chandelier. Jadi kita ada sudu plastik, tali, stapler dan dawai kokok, cawan plastik pelbagai warna. Dan satu bahan terakhir, Nisa. Apa dia, Cikgu? Yang paling penting. Yang paling kalau penting. Kalau lentera ataupun chandelier tanpa cahaya dan tak jadilah. Tak jadilah kita punya chandelier. Mana kita pun kena sumber cahaya. Kita ada mentol lampu adik-adik. Yang ini cikgu pergi beli di kedai RM2 saja. Ya, harganya RM2. Cuba ni sawan. Okey, dia ada butang kat sini. Wah. Boleh, maknanya dia tidak perlukan wayar? Tak perlu. Kita hanya masukkan bateri saja. Okay, dan harganya juga berpatutan untuk kita bereksplorasi di rumah. Baiklah, adik-adik kita dapat lihat di sini bahawasanya barang-barang yang ada di hadapan kita ni mudah didapati, harga pun murah dan berpatutan dan mungkin seperti sudu plastik, benang, tali boleh dapat di sekitar rumah. Okey, saya nak tutuplah. Okey.
Oh, berkelip-kelip pula ha, lampu mod dia kita, juga boleh diubah cikgu. Tu. Ha. Oh, jadi kita boleh buat lampu chandelier kita berkelip-kelip, cikgu? Ya, yep. Yang penting kita tekan button tersebut. Baiklah. Okey, sebelum kita mulakan aktiviti membuat chandelier kita, adik-adik, saya nak tanya cikgu. Di belakang kita ni adalah contoh yang telah siap, betul tak, cikgu? Betul, nampak. Saya lihat bentuknya bulat ataupun sfera. Tapi kan saya tertanya-tanya, macam mana kita nak jadikan dia sfera, cikgu? Nampak macam susah. Ya, nampak macam susah. Je. Tapi sebenarnya penghasilan chandelier ini agak mudah. Kerananya apa? Kita hanya perlu kemahiran kita untuk menganggar. Menganggar. Okay. Kalau kita, Nisa tengok, cikgu bermula dengan half sfera dulu. Di mana kita bermula dengan 20 cup sini. Jadi adik-adik boleh bersedia dengan bahan masing-masing ataupun bersedia dengan pen dan kertas untuk catat langkah demi langkah ataupun bahan-bahan yang telah kita sebutkan tadi. Kita akan berhenti tak seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana sebab kita nak mula buat chandelier di Club Craft Didik KKD. Selamat kembali ke Club Craft Didik KKD bersama saya Nisa dan kita ada Cikgu Nizam, di mana hari ini tema kita adalah lantera dan kita nak buat chandelier. Memandangkan kita dah pun tunjukkan kepada anda semua apa bahan-bahan atau peralatan yang kita perlukan. Jadi jom kita nak mulakan sesi membuat chandelier kita. Silakan Cikgu. Tetapi sebelum tu, memandangkan kita ni dalam pandemik, kita mesti menjaga diri kita. Saya nak jemput Cikgu Nizam untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan Cikgu. SOP kena sentiasa dijaga. Betul. Okay. Dan saya juga. Okey, saya akan alihkan di sini. Baiklah Cikgu, saya rasa saya dah bersedia untuk buat chandelier. Takut saya pecah pula sekarang lampu. Baik, apa okay, saya perlu lakukan sekarang, Cikgu? Ada dua sudu dekat Nisa tu, betul? Okay, dua sudu. Okey, apa yang kita perlu hasilkan daripada situ adalah Nisa perlu mengikat kedua-dua sudu itu, okey, dalam bentuk X. Bentuk X atau silang begini. Dia akan menjadi sendal kepada tali yang kita akan ikat pada chandelier kita. Baiklah, okey, saya akan pegang dia dalam bentuk X macam ni, adik-adik. Kemudian saya akan ambil tali ini. Wah, ikat dia cikgu Ikat saja. Yang penting ia tidak terurai. Tidak terurai, kena ketat-ketatlah cikgu kena ketat-ketat. Kuat. Okey, saya cuba. Nanti dia ada sendal kita. Baik. Maklumlah dia kena kukuh. Saya rasa saya dah boleh ikat. Saya rasa mana pisau saya tadi cikgu, saya nak potong saya punya ni. Okey, tak apalah, sementara saya nak potong tali saya, apa yang kita perlu lakukan dengan cawan-cawan kita ni cikgu? Okey, sekarang kita ada empat warna cawan, okey, terpulang. Selalunya kita akan partnerkan cawan ini satu warna panas, satu warna sejuk. Yang mana warna panas, mana warna sejuk ni Sa? Satu warna panas, satu warna sejuk. Saya cuba cikgu Okey. Warna panas adik-adik adalah warna kuning. Ya, betul. Betul? Warna kuning. Nampak sikit ni warna kuning. Warna panas yang kedua adalah warna saya rasa warna merah. Ya, betul Lisa. Dua warna panas yang kita ada, kuning dan merah. Okey, yang maksudnya dua lagi tu warna sejuklah, iaitu biru dan juga hijau. Okey, saya nak padankan biru dengan warna merah. Okey, cikgu nak padankan hijau, dan kuning dan juga merah. Cikgu hijau dan merah, saya biru dan merah. Baik. Okay, tak ada masalah. Okay. Ikut kita punya keselesaan. Okey. Okey. Selalunya kita akan bermula dengan merangkaikan dua cawan sekali. Dua cawan sekali. Contoh macam ni. Cikgu tunjukkan kepada adik-adik Dua cawan ini terangkaikan sekali dan kita tidak mahu dia bergerak. Baik. Ataupun kalau kita mahukan dia melekat antara satu sama lain itu, selain daripada menggunakan stapler, kita juga boleh gunakan glue. Glue, gam. Boleh gam. Okay. So, kita rangkaikan macam ini, Lisa. Rangkaikan. Kemudian kita stapler saja. Simple saja untuk masukkan chandelier kita ni. Baik, okey. Oh, macam ni cikgu, saya dah dapat dah. Ya, betul Lisa. Saya dapat kita rangkaikan ini. Okey. Saya dah padankan merah dan juga biru. Kemudian saya nak cikgu padankan hijau dan juga kuning. Stapler. Tak apa cikgu, ada banyak stapler. Okey, hijau dan juga kuning. Saya akan lekatkan dia. Macam ni adik-adik macam ni. Kemudian kita stapler. Okey, stapler di dalam. Okey. Dua-dua. Kita rangkaikan. Macam ni. Selalunya barisan yang pertama tu kita akan rangkaikan 10. 10. 10, 10. Saja akan jadi 20 cawan. Okey, baik, saya dah ada. Oops. 2. 4, saya akan cantum lagi. Okey, lagi 2.
Okey, nanti kita, semasa kita nak merangkaikan untuk membentuk sfera, kita kena ada kemahiran menganggar yang baik. Sebab kita nak hasilkan sfera macam tu, kita kena ada kemahiran menganggar yang baiklah. Okey. So Nisa akan buat separuh, cikgu akan buat separuh. Okey, saya harap jadilah ya. Adik-adik bentuk sfera. Kenapa cikgu risau nanti jadi petak pula chandelier kita. Okey, cikgu dah buat banyak cikgu juga. Cikgu dah ada pasangan 5 pasangan ya. Okay. So 5 pasangan, 5 darab 2 10. So cikgu ada 5 pasangan kuning dan biru, cikgu ada 5 pasangan merah dan hijau. Okey, saya kira balik cikgu ya, maklumlah dalam pada leka-leka kita ni macam banyak pula saya buat. Okey, 5 pasangan kuning hijau. Hijau merah, hijau kuning pun banyak juga. Saya campur-campur cikgu. Tak apa, tak ada salah. Okay. Sebabnya nanti reflection daripada cahaya tadi menimbulkan warna-warna tersebut. Okey, saya rasa saya dah buat lebih. Tak apa. Okey, baik. Sekarang kita dah ada padanan-padanan ataupun pasang-pasangan cawan-cawan plastik kita. Apa langkah seterusnya cikgu? Okey, selepas ini kita akan merangkaikan pasangan-pasangan ini untuk membentuk satu bulat yang pertama. Macam mana cikgu? Okey. Okay. Kita mungkin boleh tunjukkan. Kita mungkin perlukan ruang sikit. Baik, okey. Kita bawa ke tepi dululah ya. Kita nak tunjuk pada adik-adik di rumah bagaimana nak mendapatkan bulatan kita. Okey. Okey, yang pertama sekali cikgu. Okey. Ni saya ambil dua yang pertama. Dua yang pertama okay. Saya ambil. Ni saya rangkaikan dengan warna yang berbeza. Okay, berselang-seling dengan yang ini. Macam ni. Okey. Okay. Rasanya di atas permukaan meja lebih mudah. Baik. Okay, untuk bentukkan dia menjadi satu bulatan. Macam ni. Kemudian staplekan. Kita anggarkan dulu supaya kita nampak bulatan itu cantik. Baik. Pemandangkan dah saya punya cawan ni. Okey. Mungkin lebih besar sedikit. Besar sedikit cikgu. Okey, kita akan susun bulatan adik-adik ya. Okey, pastikan lagi ada 10 pasangan. Okey. Campur-campurlah ya cikgu ya. Saya rasa saya dah dapat anggaran. Okay. Kita perlukan ruang yang agak selesa untuk menghasilkan chandelier ini. Baik, okey. Ini dah agak-agaklah susun. Okey. Okey, nampak dah sfera dia. Nampak dah dia punya bulatan dia. Sebelum kita Lisa boleh rangkaikan antara satu pasangan dengan satu pasangan yang lain. Okey, maknanya saya perlu stapler. Stapler bersama-sama ya. Yang ini stapler pula. Okey, kita ambil dua sekejap. Buka lagi macam ni. Supaya dia tidak. Okey, betul tu. Ini langkah pertama. Langkah pertama. Okay. Kemudian lagi dua. Ya. Yeah. Okey. Lagi dua, saya nak cantumkan yang ini adik-adik. Posisi pun kena betul-betul, tak naklah terlalu sengit macam ni kan. Macam ni. Supaya boleh kita dapatkan bentuk bulat kalau, tu. Kalau lebih baik biar dia itu berada pada permukaan meja. Ya. Yeah. Okay. Satu lagi. Mungkin cikgu boleh alihkan sedikit. Yang ini yang kita dah tak gunakan kan? Bagi kawan-kawan yang lain nampak apa yang cikgu Nizam lakukan. Okey, dia mudah aja. Kalau berlaku kesilapan contoh macam ni, cikgu telah merangkaikan warna yang sama. Okey. Tapi dia tak ada masalah sebenarnya. Tinggal kalau kita nak buka, kita hanya tanggalkan daun pokok tersebut. Oh, baik. Jadi macam cikgu cakap tadi, ianya mudah dikendalikan. Jadi tak perlu risau kalau tersalah stapler cawan-cawan adik-adik tu. Okey. Okey, pasangan yang terakhir. Sikit je lagi ni. Kalau lakukan bersama-sama di rumah kan adik-beradik kan, aktiviti bersama keluarga pun seronok juga. Ya, betul Lisa. Maksudnya kita menjalankan aktiviti santai bersama dengan keluarga kita. Instead of kita berada di luar kan, kita tak boleh berada di luar sekarang ni. Betul. Kita kena jaga keselamatan diri kita, adik-adik di mana saja kita berada. Ibu bapa pun boleh tonton episod ini bersama-sama supaya dah tahu dah apa yang perlu ibu bapa dapatkan untuk anak-anak lakukan aktiviti ini di rumah. Jadi Nisa dah staplekan. Okey, pasangan tadi dah jadi 4. Yang ini pun 4. Saya pun dah ada 1 2 3 4 5. 5 pasangan yang ada 4 cawan. Jadi saya dah ada 20 cawan di hadapan saya. Okey, jadi sementara kita nak siapkan bulatan yang pertama ni, kita akan berhenti seketika dan di rumah jangan ke mana-mana, kembali menonton Club Craft Didik di saluran Didik TV KPM.
Terima kasih kepada semua yang masih menonton Club Craft Didik KKD, program kokurikulum di mana kita nak fokus kepada aktiviti seni dan craft. Jadi, tadi kita dah dapatkan pasangan 4-4-4 cawan plastik kita, cikgu. Ya, betul, Isha. Okey, kemudian kita perlu cantumkan 4 dan 4 yang lain pula. Okey, kita ambil macam ni. Membentuk lapisan paling bawah. Paling bawah, baik. Saya akan cantumkan sebelah-sebelah dia. Ya. Kemudian saya akan stapler macam kita stapler tadi. Kuat sikit. Wah, macam tu. Takut tercabut pula chandelier saya, cikgu. Okey, cantumkan sebelah lagi begini. Adik-adik boleh cantumkan. Okey. Dan stapler. Bila dah stapler, semua sekali dapatlah bulatan macam ni. Dah macam kalung Olimpik, cikgu. Ha, macam ahli sukan tak? Okey, cantiknya. Okey, ini adalah lapisan pertama kita. Lapisan pertama. Sekarang kita nak buat lapisan yang kedua. Lapisan cikgu kedua. Sedang buat lapisan yang kedua ni, nampak? Baik, okey. Mungkin cikgu boleh pusingkan sikit, tunjuk pada rakan-rakan kita di rumah. Ini adalah lapisan yang pertama. Mari cikgu rangkaikan lapisan yang kedua. Macam mana nak dapat lapisan kedua tu, cikgu? Ini cikgu kata tadi, kita perlu ada kemahiran menganggar yang baik. Menganggar, baik. Sebab cikgu satu. Okey, macam ni cikgu ya. Saya pusingkan tunjuk pada rakan-rakan. Ya, betul Isha, betul. Kemudian langkah itu diulang-ulang sampailah kita naik ke lapisan yang ketiga. Okey, baiklah. Jadi jom semua kita buat lapisan seterusnya. Saya akan pilih warna hijau. Letak di sebelah dia macam ni adik-adik ya. Letak di sebelah. Aktiviti kita simple saja hari ini ya. Cikgu rasa murid sekolah rendah pun boleh masukkan ya. Ya. Memanakan seni untuk semua, sesiapa sahaja boleh lakukan bersama keluarga, rakan-rakan. Okey, adik-beradik boleh bantu adik-adik kita, maklumlah budak-budak di rumah kan. Mungkin sedikit bosan ya duduk di rumah, tak mengapa untuk keselamatan diri dan lakukan aktiviti macam ni. Gerakan cawan ini dia dah nak membentuk. Kita kena menganggar supaya sfera yang terbentuk tu lebih menarik. Ya. Okey. Okey, kadang-kadang kita nampak bahagian dalam tu seakan-akan komod ataupun apa kita panggil tu? Ada kemik-kemik sikit. Okey, tak ada masalah Lisa tak ada masalah sebab bila dia dah dirangkaikan banyak secara bersama. Jadi ada adik di rumah mungkin ada yang baru nak melangkah masuk ke sekolah menengah, dah tahu dah. Oh, minatlah aktiviti-aktiviti seni macam ni, bolehlah ambil mata pelajaran pendidikan seni visual. Boleh, betul tak cikgu? Ya, betul. Kita kena mengasah minat kita. Ya. Selalunya minat dibantu oleh sedikit usaha dan kemahiran yang kita ada. Dan latihan yang berpanjangan. Dapat menghasilkan karya-karya yang menarik selepas itu. Baik. Kena rajin berlatih. Macam Lisa sendiri pun tak adalah terus-terus, wah Picasso, cantik. Tapi nampaklah usaha tu bolehlah kita asah lagi kalau betul-betul adik-adik ada minat. Okay. Sebenarnya karya-karya yang kita hasilkan kita boleh juga komersialkan, Isha. Maksudnya kita boleh memasarkannya. Betul. Ini kebanyakan aktiviti kita hasilkan secara dua dimensi. Yeah. Hari ini kita hasilkan satu produk tiga dimensi. Tiga dimensi, baik. Pula. Supaya dia tidak terjatuh. Sikit lagi. Okay, warna biru. Nampaknya kita hampir menyelesaikan tugasan kita merangkaikan untuk pembentukan sfera ni, Isha. Betul. Okey. Last sekali. Cawan terakhir ya, adik-adik. Saya akan masukkan di celah-celahnya. Macam kita sebutkan tadi, semakin nak siap, ruangnya akan menjadi lebih kecil. Jadi saya nak kukuhkan lagi dengan stapler. Okey. Dah siap separuh bulan. Terbaik, Nisa. Mungkin ada sedikit, orang kata apa, tekstur-tekstur. Di mana ada sedikit permukaan tak rata, tapi tak mengapa cikgu kan? Boleh kan? Ya, betul. Tak ada, tak ada masalah. Seni tak semestinya sesempurna yang mungkin. Jadi inilah. Ini baru separuh bulat. Cikgu pun dah lakukan separuh bulat. Jadi masanya untuk kita gabungkan dia. Okey, ini separuh bulatan yang cikgu hasilkan. Itu yang Nisa hasilkan. Okey, sekarang tugas kita adalah untuk merangkaikan kedua-dua hemisfera ini. Okey, saya akan beri kepada bersama cikgu. Seperti ini. Wah, cantiknya. Kita tanpa mengukur, tanpa apa ni, melakar dan sebagainya, Nisa, tapi kita boleh menghasilkan satu karya 3D yang cukup menarik. Betul. Okey. Okay. So, Nisa, tapi sebelum itu apa yang Nisa terlupa? Saya lupa mentol ke? Ya, kita rangkaikan. Okey, kita akan rangkaikan mentol ini.
Okey. Di bahagian dalam. Baik. Kita ikat sekali dengan Sendal kita ni. Ini caranya. Ikat, pastikan dia kukuh. Mungkin tali ikat tadi perlu panjang sedikit, Nisa. Okey, saya akan tambahkan tali yang saja, yang itu saya ikat mati, cikgu. Untuk pastikan dia betul-betul kukuh, dan kita akan tambahkan tali yang lebih panjang untuk kita gantungkan chandelier kita. Saya gunting ya, cikgu. Okey. Saya tambah tali pada penyendal kita ni. Okay. Ikat sikit supaya dia stabil. Okey, adik-adik. Boleh minta bantuan sesiapa yang ada di rumah untuk mengikat tali ini. Okey, panjang tali terpulang kepada kita. Sama ada kita nak menggantungnya pada tempat yang lebih tinggi atau lebih rendah. Okey. Panjang itu bergantung kepada tali tersebut. Baik, okey. Okay. Saya dah dapat. Okey, betul Nisa. Okey. Okay. Kemudian kita gantung, kita rangkaikan lampu tadi. Yang ini gantungkan sekali sedikit. Sini. Okey, saya rasa saya nak selit sedikitlah dekat tali dia ni, cikgu. Kemudian Nisa ikat pula. Ikat juga. Balik pula macam ni. Okey, memandangkan mentor kita ni ada macam cangkuk, boleh masukkan di bawah, dan adik-adik boleh anggarkan tali supaya dia ketat memegang mentol ini. Beginilah lebih kurang ya, cikgu. Ya, betul. Okey, saya akan ketatkan dia dan kita akan cantum kepada chandelier kita. Okey, sebenarnya kalau kita ada lampu klip-klip yang panjang, okey, dan kita boleh keluarkan suisnya di luar. Kawan-kawan di luar. Kalau macam ni suisnya di dalam, Betul. So mungkin kita perlu gunakan jari untuk on daripada celahan cawan yang kita dah rangkaikan tadi. Cikgu, murid-murid zaman sekarang, murid-murid moden kan, mereka panggil lampu tu fairy lights. Lampu klip-klip kita kan. Kalau saya dulu-dulu saya tengok lampu tu, saya teringat lampu cikgu, raya. Cikgu hidup zaman lampu klip-klip. Lampu klip-klip zaman saya juga tu, cikgu. Rahsia, umur saya rahsia gitu. Okey. Nisa jangan risau. Nisa bye-bye anak murid cikgu je. Masih muda lagi. Kita dah dapat sendal dia dan juga mentol lampu yang saya betul, telah Nisa klipkan sekali. Kemudian mungkin kalau okey, Nisa letakkan. Okey. Kita on dulu kot. On. Ya. Okey. Sebab nanti susah untuk Nisa nak. Baik. Saya okey. Onkan, kan? Okey. Silakan cikgu. Dan kemudian kita akan cantumkan untuk membentuk satu sfera. Okay. Dan apa kita perlu buat? Kita hanya staplekan juga. Staplekan dia apa juga ni saya. Baik, okey. So kita staplekan. Cikgu staple belah sana, saya staple belah sini cikgu ya. Saya bantu. Maklumlah tak sabar-sabar nak nampak apa produk ni siap. Ya. Yeah. Okey. Rapat-rapatkan saja. Mana-mana ruang yang nampak-nampak rasa macam ada ruang-ruang tu. Dia rapat-rapatkan. Okey. Sikit lagi. Okey, di sini saya ada sedikit. Okay. Kita boleh tarikkan dia sikit kalau dia tak rapat. Okay. Supaya cantuman itu nampak kemas. Ya. Wah, cantiklah cikgu. Boleh gantung dekat sebelah yang dah siap tu. Yalah, kesian dia tadi sunyi. Tak ada kawan. Tak ada kawan. Jadi kita dah buat kawan dia. Betul. Tak sabarnya. Seronok pula saya. Bahannya sangat-sangat ringkas adik-adik, mudah didapati, sangat berpatutan dan aktiviti ini tidak melibatkan banyak langkah yang berbeza. Langkah yang sama tapi kita ulang-ulang sampai sfera ini terhasil dengan baik. Ini boleh jadi lampu tidur, cikgu. Sebab macam lampu yang kita belikan tu dia tidak begitu terang, kan, cikgu? Lampu, Nisa nak sikit untuk lampu tidur. Nampak okay, lepas tak? Kita akan lampu buat tidur saya lampu adalah tidur. Sebuah chandelier. Alamak, Nisa, lampu kita jatuh ke bawah. Tak mengapa. Dia tetap nampak. Nampak lampu okay, Nisa, tu. Okay. Ini hasilnya, Nisa. Wah, ini dia. Dah siap dah. Chandelier kita. Macam ada unsur-unsur ataupun elemen-elemen retro lah, cikgu. Betul. Ini zaman-zaman cikgu lah, ya. Zaman-zaman macam ni, ya. Zaman-zaman cikgu lahir. Zaman-zaman cikgu lahir. Baiklah, okay. Saya tahu cikgu masih muda. Okey, kawan-kawan. Ini dia lantera kita ataupun chandelier kita pada hari ini yang telah kita siapkan bersama-sama. Macam mana kawan-kawan di rumah? Mudah kan untuk kita ikuti? Jadi saya dah boleh nak gantung. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih banyak-banyak cikgu Ahmad Nizam. Okey, Nisa.
kerana sudi tunjukkan saya bagaimana nak hasilkan chandelier menggunakan cawan plastik, dawai kokot, lampu dan mentol sahaja. Sangat mudah. Jadi lagi sekali, kalau adik-adik cuba untuk menghasilkan chandelier, jangan lupa muat naik di laman sosial dengan hashtag seni untuk semua, kerana semua orang boleh lakukan seni. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih Cikgu Ahmad Nizam. Assalamualaikum. Bye semua. Okey, okay, gantung cikgu, gantung. Atas. Ini. Selamat Hari Raya. Kita pula kursi lah, Nisa. Ya, alamak.